Snakes, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini aku gak pernah bikin video bertiga. So, ini mama aku, ini kakak aku atau cici aku. Dan di video kali ini kita mau cobain Samyang Corn. Aku beli Samyang ini dari Shopee. Dan kalau kalian juga mau beli ini, kalian bisa klik link yang ada di description box. Karena mama gak bisa makan mie, dan Samyang itu mie, jadi aku masakin buat mama bihun. Ini bihun, tapi bumbunya bakal pakai bumbu Samyang Corn. Cuman apa yang bikin unik dari Samyang Corn ini itu sebenarnya ada wangi jagung bakar manis di mie-nya. Kayak bau jagung bakar gitu kan. Jadi ini bumbunya ada dua, yang ini powder dan ini supnya. Gak expired kan? Here no. We go again. Enggak sih, masih lah. Udah expired? Udah expired. Enggak, kok belum expired? Ini jadi udah diaduk, yang ini mie-nya. Dan itu tuh bihunnya kayak begitu. Sebenernya aku juga mau tahu sih kalau bihun dipakai bumbu samyang rasanya kayak gimana. It actually seems, yeah, rather. So, selamat makan. You try it. It's good. Selamat makan. Mie-nya yeah, lebih enak sih daripada bihunnya. I like the bihun though. Yeah, I like the bihun more. Yeah. Jadi pas awal dimakan kayak ada pahit-pahit gitu, tapi lama-lama enggak ada sih. Iya. Yeah. Tapi di awalnya kayak pahit dulu. Mama keringetan dong. Mam lagi jalan-jalan ke pedesan. Biasanya makan samyang gak kepedesan, tapi ini benar-benar pedes. Mama pedes gitu sih. Dua per lima sih. Satu setengah sih. I don't like pahit-pahitnya itu loh. Tuh. 2 out of 5. Tadinya first impressionnya tuh padahal dia udah wangi, kirain bakal enak banget gitu kan. Tapi ini aku kurang suka sih. Tapi aku suka sih packagingnya, kayak unik gitu loh. Ya, yeah, very nice. Kayaknya this is the only one yang ada dua deh orangnya. Dua yang orang dong. Oh ya. Dan ini samyang halal seperti samyang-samyang yang lain. Jadi kalau kalian mau coba dan kalian mau beli, jangan lupa klik link yang ada di description box aku. So yeah, itu aja buat video Samyang Corn reviewnya. Thank you guys for watching this video. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa di like, comment video suggestions di bawah, dan jangan lupa untuk subscribe. Thank you guys for watching this video, and I will see you guys in my next video. Bye!